juga karena Kusina. Udah ada Marcus Rose juga, Moonfall udah keluar karena dua orang sekali Kusina kacu. Bakal coba dikebukin sama 3 orang, 4 orang kali ini bakal coba mengincar satu flicker lagi-lagi harus dibuang. Dimana Kusinanya juga harus tumbang. Jungle pettingnya juga sebenarnya. Bener. Itu memang benar-benar dari dia juga sebenarnya matinya itu bukan karena memang mati yang kesalahan simple. Tapi kalau kita lihat Lokal sudah keluar juga mau berantar dimana Pixiu udah keluar. Gunanya Blitz masuk karena dua orang dimana Kusina berakhir. But Ghost Walk terlalu jauh dari seorang Hana. Tapi 4 orang udah standby dari atas. Sebenarnya dari seorang Hana juga harus cabut. Tower satunya mulai berkurang karena dari situ percepat bakal diwarin lagi dimana 3 lawan 3 kali ini. Jika cuma double pull up tornado dan masih ada seorang TSG karena 3 orang sekali ikut dimana Hana bakal menjadi cara selanjutnya. Masih ada sprint gak bisa, masih ada wind shift juga langsung masuk karena seorang Hana. Kusina bakal menjadi cara selanjutnya tapi masih bisa kabur juga dengan lokasnya. Nice one, galak banget ya dari seorang Tasi sendiri mainin Zilea. Yes, April hati-hati gak boleh offset. Teman-temannya lagi pada cooldown semua di sini, calm down maksud gue, jadi gak boleh jungle strike juga terlalu nafsu sih. Oke, Lokas lagi. Tornado langsung dibalas karena dua orang sekaligus. Tazi Warfly 2 kill langsung diamankan. Bakal coba flicker karena 4 orang sekaligus. Dari orang lalu gue Blitz sekarang keluar. Moonfall bakal masuk karena 4 orang sekaligus. Dimana Kusina gak bakal bisa bertahan. April tersisa sendirian, hanya bisa menonton teman-temannya tumbang. Unda kali ini bakal menjadi jalan selanjutnya oleh seorang Tazi dan juga seorang Lin. Kali ini bakal coba ditabrak. Unda kamu gak bisa kemana-mana, harus tumbang juga. Dan April juga harus tumbang. Tim wipe didapatkan oleh Ars Emot. Dan ini dia game pertama diamankan oleh Ars Emot. Iya, benar-benar bagus banget permainan dari Ars Emot. Yes, congratulations buat Hercemot. Dikit miss. Tapi kita lihat udah ada DS yang kesentuh di mana April juga harus tumbang dari Kusina. Bakal menjadi challenge selanjutnya. Mischief berhasil dari seorang Elo yang satu flicker. No problem. It's okay. Dua orang harus tumbang, 3 orang. Threat-nya. Mereka udah ada DTM Brace itu kayak dipakai. Bakal coba diambil juga untuk seorang Pixie di mana 4 orang sekaligus bakal coba ngambil. Masih ada satu flicker yang bakal bisa juga menyelamatkan seorang Pixie. Man Moonfall bakal coba diadu kali ini. Di mana Pikachu sedikit tertinggal, berhasil ngambil juga karena seorang Pikachu dari seorang Tazi. Lagi-lagi tuh. Ah udah ada surat pun follow udah keluar juga kali ini bakal coba diambil tapi udah ada juga masuk karena seorang LW bakal coba diambil seorang LW sama seorang Pikachu tapi harus tumbang April. Mulai 3 orang sekaligus bakal coba ngambil karena seorang Pikachu dan seorang Anak free banget ini dia dari seorang Indonesia. Free banget bakal coba diambil dari seorang Tazi menjadi orang terakhir. Di mana bakal coba diambil lagi, sakit banget dari seorang Tazi berhasil menembakkan dan itu dia double kill dari seorang Tazi. Tendang banget Lunar Champion, pemanfaatan pasif yang bagus banget. Iya, sayang banget ya. Benar-benar mainnya di boost terus enggak ada vision sama sekali dari Ryoma. Yes. Akhirnya di end. Wow, ini dia game diambil oleh Ars Emot 2-0. 2-0. Nari-nari lihat di sini. Wow. Tazi sih.